Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Idilicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada Ayu Ting Ting dan juga Ayah Ojak, dilansir langsung dari Instastory Mom Ayu Ting, di mana ada dia, di situ ada ibu dan ayah. Nah, selalu ada buat ibu, ayah. Gitu tulis Mom Ayu Ting di Insta story-nya yang hari ini jalan-jalan bareng nih bersama Ayu Ting Ting tanpa cucu tersayang karena cucunya lagi ikut Auti nih. Auti Syifa lagi perawatan nih di Derma Pro di Dr. Rocky Chuan. Harus lebih konsisten lagi ya, Dek, agar hasilnya lebih maksimal. Dan kata Syifa, alhamdulillah, akhir-akhir ini Syifa sudah turunin 1 kilo berat badannya menuju hari yang spesial, menuju hari pernikahan. Gua dilancarkan ya Syifa, hari pernikahan sebentar lagi nih. Dan konsepnya sungguh luar biasa, sudah dipersiapkan secara matang ini oleh Ayu Ting Ting dan juga wedding organizer-nya. Dan wedding organizer di sini, Syifa dan juga keluarga memilih Sista Wedding nih yang memang sudah tidak diragukan lagi ya, kualitas dan juga super mewah pokoknya. Tema dari pernikahan Syifa adalah outdoor. Wow, jadi penasaran nih Mimin bagaimana ya nanti ya persiapan pernikahannya nih. Sehat selalu untuk Syifa, semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Ada yang alhamdulillah luar biasa nih ya dari Gishu TV, dapat trending 49 nih di YouTube. Ayah Rojak ketakutan dikeretekin Syifa malah ngantuk. Satu hari lalu bisa trending 49 di YouTube. Selamat untuk Gishu TV yang sebentar lagi 2 juta subscriber nih, udah 1,9 juta. Selamat untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga, semoga ini menjadi berkah ya untuk semua keluarga, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya di sini yang tak kalah menarik, 2 hari lagi nih ngantri KDI Kontes Dangdut Indonesia 2021. Dan langsung dari akun Instagram Heavy Gallery 25, repost dari Official MNC TV, 2 hari lagi. Siapa sih peserta yang bikin ekspresi ibu Ayu Ting Ting begini? Muka serius aja cakep ya Bu Ayu, hahaha. Saksikan ngantri KDI 2021 mulai Senin pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ngantri KDI mulai Senin, Selasa 1-2 November pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Di sini Mimin akan menyajikan kehangatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang terekam kamera KDI ini pemirsa. Sungguh luar biasa ya kedekatan mereka yang selalu diperlihatkan di media nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan, semoga selalu diberikan keberkahan, amin ya robbal alamin. Pertemanan ataukah ada sesuatu nih di antara mereka berdua? Kita doakan yang terbaik antara Ayu dan juga Ivan, semoga deh niat yang baik bisa dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintai Ayu Ting Ting tak hanya Ivan Gunawan, tapi di sini ada Dokter Brata kata Sesmita nih yang diam-diam menaruh hati terhadap Ayu Ting Ting namun susah untuk mengungkapkan. Entah siapa yang akan dipilih oleh Ayu Ting Ting nanti, kita doakan yang terbaik ya. Poster baru dari Brata Kartosa Semita memberikan sebuah nuansa yang sangat berbeda nih karena melantunkan lagu dari Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, di sini juga Brata Kartosa Semita memberikan nuansa yang berbeda nih. Brata sudah sangat kesepian, pengen ditemani oleh janda, anak satu, anak dua nggak apa-apa. Gitu status Instagram dari Brata Kartosa Semita kita baru-baru ini. Siapakah yang akan dipilih oleh Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Brata Kartosa Semita, ataukah Bang Opung kita yang ganteng nih, Bang Robi Purba yang memang selalu menanti kehadiran Ayu Ting Ting nih. Sibuk banget ya setiap hari dari Senin ke Senin, kerjaan Robi Purba selalu numpuk nih. Wah wah, semangat untuk Bang Robi, semangat juga ya untuk bisa menuju ke New York Fashion Week agar bisa segera melamar Ayu Ting Ting nih. Doa terbaik buat Bang Robi Purba, semoga selalu semangat dan sehat, dan semoga Rufin yang selalu jaya dan laris manis. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
istirahatnya sih Pak Manager? Kerja bang, terus bang, sampai akhir tahun banyak. Senin ke Senin loh. Aku kapan istirahatnya sih Pak Manager? Kerja bang, terus bang, sampai akhir tahun banyak. Senin ke Senin loh. Aku kapan istirahatnya sih Pak Manager? Kerja bang, terus bang, sampai akhir tahun banyak. Senin ke Senin loh. Langit, bisa aku turunkan janda? Aku bosan sendirian, cuma satu anak dulu gak apa-apa. Langit, bisa aku turunkan janda? Aku bosan sendirian, cuma satu anak dulu gak apa-apa. Siapa aja bisa oke lah, pas lah di dalam kafe lah. Oke, dah.